What's up, Bubugo fans? Apa kabar? Okey, seperti yang dijanjikan di video lepas, saya akan unbox satu kotak cucuki yang perisa Choco Cashew, dan juga saya akan unbox satu kotak lagi cucuki yang berperisa coklat biasa yang asli. Jadi, Choco Cashew versus coklat yang asli. Yeah! Tanpa buang masa lagi, jom kita buka plastik kotak. Ramai yang tak percaya ini adalah pisau jahit. Tak percaya ya? Ya! Hebat tak? Okey, kita mulakan dengan kotak Choco Cashew. Oh. Okey. Pisau jahit. Yeah. Okey. Kotak. Jangan lupa recycle. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, cukup 12. Seterusnya, kotak yang berperisa coklat yang biasa, yang asli. Okey. Hati-hati ya menggunakan pisau sangat tajam, terutamanya pisau jahit, lagi bahaya. Okey. Wow. Eh. Terlupa pula. Ini pun resikal juga ya. Hehe. Okey, jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeay, cukup 12 paket. Jom kita tengok apa bezanya Choco Cashew dengan coklat. Dari segi packagingnya, dekat sini dia ada tulis Choki-Choki Choco Cashew, dan ada kacang. Tapi kalau yang perisa chocolate paste, dekat sini. Okey, ada gambar Choki-Choki kat sini. Apa? Ha, maskot dia. Ha, ini beza dia. Adakah Bobo Swala dan Tuan ada di kotak berisi coklat? Mari kita buka plastik kita tengok. Yeah. Yeah. Okey, yang perisa Choco Cashew, plastiknya ada stiker warna merah. Tapi kalau yang perisa asli yang coklat paste, plastiknya warna hijau. Apa maksudnya? Jom kita tengok ya. Sebelum tu kita kira dulu ya. Sepatutnya kita akan dapat 12 paket untuk setiap kotak. Di sebelah kiri saya Choco Cashew dan sebelah kanan saya adalah coklat paste yang biasa. So ini Choco Cashew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Hei. Hei. Wow, ada ekstra 2 pack. Wow, lucky. 2 pack ekstra. Yeah. Yes. Dan kat sini ada 2 stiker. Wow, adakah ini super 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 rare kak? Okey. Yang untuk coklat yang biasa pula, kira-kira sepatutnya ada 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Alah, tak ada ekstra. Tak ada ekstra. Alamak, tak apa. Sebab yang ni kita dah ada ekstra. Okey, yang ada 2 ekstra yang kita letak di sini tepi dulu. Okey. Paket yang pertama, Choco Cashew. Kita tengok. Jaga kita nasib baik. Oh, oh, kad merah. Kad yang pertama. Hah. Wow, character card Borara. Okey. Tak dapat lagi character card Borara. Card yang kedua. Defense card Boboiboy Fire. Okey. Dan yang ketiga, Ying Quick Running. Okay, kita tengok yang perisa Chocolate Paste. Kad yang pertama, oh, Attack Card Kikita Punch. Okay, kad yang kedua, push skill card Rob Thief, pencuri, pencuri hatiku. Dan last sekali, oh, Petai Angkasa Power skill card. Okey, perisa Choco Cashew. Attack card Roberto Santana. Robert Santana kan? Okey. Yang kedua, hey! Character card Roberto Santana. Kita tak dapat lagi Robert Santana. Dan card yang ketiga, hey! Apa ni? Satu set Robot Santana. Wow, satu set ya. Okey, kita tengok perisa original recipe. Yang pertama, defense card Gaganas. Kemudian skill card Bobobot Thunder Fish. Dan yang ketiga, weh, tak ada kereta card langsung. Defense card Gopal Card. Okey, card seterusnya Choco Cashew. Oh, here, HP card Boboiboy. Yang kedua, wow, character card Boboiboy Cyclone. Boboiboy Cyclone ya. Dan card yang ketiga, HP card Boboiboy Earthquake. Okay,
perisa coklat. Yeah. Oh, kad oren. Oh, nampaknya kad tak tersusun. Yang pertama adalah Robert Mas. Ha, Robert Mas. Okay, skill card. Card yang kedua, attack card, Bobobot Fizz. Dan yang ketiga, Kikita Kick, skill card. Okay, Joko Keshu. Oh, kad merah. Rindu buat zaman kad merah. AR card kan. Sekarang terbalik color biru. Okay, yang pertama, Ho Life Card, Ying Guard. Dan yang kedua, Defense Card, Bobo Boy Thunderstorm Guard. Okay. Dan yang ketiga, Skill Card, Borara Punch. Okay. Prisa Chocolate Ace. Alamak. Oh, tak tersusun. Jing Quick Running. Card yang kedua, skill card, Bobobo Earthquake Golem. Dan ketiga, defense card, Bobo Boy Fire. Okey, Choco Koshu. Mana rekat super rekat ni? Okey. Oh, nampak. Attack card, Roberto S. HP card, Bobobot. Dan last sekali, defense card, Bobobot Earthquake Guard. Yang coklat pula. Yeah. Oh, tak tersusun. Yo-yo, oh, skill card. Bobo Boy Water Attack, skill card. Dan last kali, defense card, Gaganas. Kalau saya bandingkan, lah, kad yang Prisa Coklat ni lebih besar daripada kad biasa, yang kad Kukushu. Kenapa ya? Lah, pelik. Okay, kita tengok Choco Keshu. Wow, apa tu? Skill card, Gopal Banana Power. Ba 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 banana. Yang kedua, defense card, banyak kali ada pakai ni. Dan last kali, alah, karakter card Bobobot kita dah dapat sebelum ni. Okay, Prisa Coklat tak tersusun. Bobo Boy Cyclone Flying. Dan juga Bobo Boy skill card, Bobo normal ya. Dan kad terakhir, skill card, Bobo Boy Thunder Punch. Mana ni, mana? Mana persoalannya, di manakah Bobo Boy Suara Lantan? Itu persoalannya. Okay, oh, tak tersusun. Oh, kita balikkan sini lah. Okay, tengok. Huh, character card, Robert. Tak dapat lagi ya. Character card, Robert. Okay, yang card kedua, defense card, Bobobot Cyclone. Dan yang ketiga, oh, finally,
Water Super Record. Record finally. Yeah. Okay, perisa coklat. Oh. Wah, apa ni tersusun. Okay. Defense card. Ice. Buat ice guard. Card yang kedua. Kikita punch. Dan card terakhir. Yaya flying power. Attack card. Okay, ada berapa lagi? Empat lagi. Come on. Yang pertama, defense card. Robot thunder. HP card. Bobo Boy Water. Okay. Dan last kali, skill card. Yo-yo-oh. Okay. Pisa coklat. Sama. Oh, sama. Skill card Bobo Boy. Yang kedua, skill card. Ijojo Fuck. Dan yang last kali, skill card Borara Power Attack. Okay. Card yang ketiga terakhir. Okay, Bobobot Thunder Fist. HP card Bobobot Ice. Dan juga Gaganas Punch Life Card. Okay, kita tengok. Coklat. Attack Card Bobo Boy Fire Fist. Defense Card Gopal Guard. Dan skill card Bobobot Thunder Punch. Okay, tiga card yang terakhir. Red card Boboiboy Super. Saya rasa saya dah dapat dah sebelum ni. Boy Super. Character card Rob. Okay. Tak pasti dapat atau tak dapat. Tak dapat lagi. Saya rasa lah. Dan Bobo Boy Blaze Guard. Blazer Chocolate. Come on. Come on, come on, come on. Oh, skill card Papa Zola Punch dan juga Bobo Boy Fireball. Bagus juga card ni. Kita cuba nanti. Dan aduh, attack card Yaya Flying Power. Okay, come on, come on. Dua yang terakhir. Oh, character card Rock. Dan Bobobot Cyclone Defense Card. Dan terakhir lah, Boboiboy Water Super. Sama macam tadi kan. Haa lah, Boboiboy Water Super kita dah dapat dah. Dungeon Chocolate pula. Oops, card orange. Mecha Dudu Strike. Kikita Kick. Dan skill card Bobo Boy Double Thunderstorm. Okay.
dua kad yang terakhir. Taklah terakhir, kita ada lagi dua lagi cukup kesyu, tapi tolonglah puaslah berbeton, tolonglah. Alamak, tak terbuka pula. Ya yeah. Oh, ketat ni. Oh, kad rare. Pertama skill card Yo-Yo O. Okay, yang kedua defense card Ijojo. Dan yang ketiga, wow, rare card Yaya Flying Super Power. Yeah. Okay, come on. Coklat yang terakhir, perisai coklat. Wih, terbalik lah, tak tersusun. Skill card Boboiboy Fireball. Skill card Papa Zola Hand. Dan last kali, skill card Boboiboy Punch. Aduh, nampaknya kotak coklat langsung tak ada kad karakter, tak ada kad rare. Oleh itu jangan beli. Tapi tak apa, kita ada dua plastik yang ekstra ni, dan satu yang ada dua stiker. Kita tengok ya. Saat mencemaskan. Alamak, Boboiboy Water Super. Kita dah ada tiga. Dan Boboiboy Water kena dekat, kita dah ada. Aduh, Boboiboy God. Kad yang terakhir. Ya. Yeah. Tak tersusun. Oh. Okey. Woo! Alamak, Fang Super Tiger Shadow. Kita dah dapat sebelum ni. Ya. Yeah. Ho, Boboiboy Fire. Okey, ni kad baru. Boboiboy Fire. Dan kad yang terakhir, defense card Boboiboy Blaze Guard. Okay, let's recap. Kita tengok balik kad apa yang kita dapat. Okay, kad yang baru adalah, kalau kita tengok rare cardnya adalah Yaya Super Power, Yaya Flying Super Power. Okay, ini rare card yang baru. Boboiboy Water Super. Ha, ini kad yang rare card baru juga. Dapat 3 kali ini. Nice. Dan 2 ni adalah kad rare yang lama ya, iaitu Boboiboy Super Power dan Fang Super Tiger Shadow. Okay, kita tengok karakter card. Kalau ikutkan sebenarnya kali ni dia dapat banyak lah karakter card baru. Okay, kita dapat Borara. Kemudian Roberto S. Boboiboy Cyclone. Rob. Oh, ini saat yang tadi kad baru lah. Maaf lah tadi, saya tersilap, rupanya ini kad baru. Rob. So, dapat 2 Rob. Kemudian Robert. Dan Boboiboy Fire. Okey, yang karakter card yang kita pernah dapat adalah Boboiboy dan Boboiboy Water. Ini semua untuk yang perisa Choco Cashew ya. Dan yang ada stiker merah.
Ini yang kad-kad lebihan. Ya, sangat banyak. Ada lagi skill-skill yang kita tak pernah guna sebelum ni, kita boleh guna balik di AR nanti. Okey, malangnya untuk yang chocolate, preset chocolate paste chocolate original, tak ada satu pun karakter card, tak ada satu pun rare card. Apatah lagi tak ada satu pun super rare card. Apatah lagi tak ada Boboiboy Solar dan Boboiboy Ton. Sedih eh? Aduh. Dah lah kad dia lagi besar daripada kad biasa. Ni contoh ya. Ni kereta kad dia. Ni yang Choco Cashew. Ini yang chocolate original. Tengok. Ha. Kenapa saiz tak sama? Pelik betul. Apa ni? Saiz besar, saiz kecil. Kena pergi sama lah semua kan? Pelik betul lah. Kita tengok rare card. Ha. Aduh. Kalau di belakangnya, dia punya cetakan pun macam kurang cantik lagi. Ini lagi besar. Kenapa hal ini boleh berlaku ya? Okey. Jom kita tengok dia punya AR ya. Yeah. Okey guys, ini adalah dia punya AR dan kad baru yang pertama kita gunakan Roberto Santana. Okey, support card yang saya gunakan adalah skill card hijau dan juga skill card merah. Okey, jom kita tekan start. Nama siapa ya? Oh, Boboiboy normal. Okay, kita pusingkan sikit. Okey, kita guna skill card hijau yang pertama. Okey, batu. Okey, menang. Okey. Okay, kad merah. Dia guna gunting. Dia menang lagi. Ya, kalau tengok dia attack berbeza. Okey, sekarang ni kita jangan guna langsung apa-apa skill, dia guna kain. Oh sama. Oh, attack tak berubah ya. Okey, kita kita guna add skill card kali hijau dan guna gunting. Ah sama. Oh, dia defend. Tak apa. Attack card kalau merah. Lepas tu kita gunakan gunting. Hai, sama lagi. Ini hijau. Kita gunakan paper. Hai, tiru ni. Okay, attack card. Gunakan gunting. Alah, kalah lagi. Skill card, kita gunakan gunting. Yeah, Roberto has menang. Okay, card baru yang seterusnya adalah Bobobot Cyclone. Kita tak ada card, skill card, kita cuma ada defense card. Okay, kita tekan start. Oh, lawan Ying. Kita tekan sikit. Okay. Gunakan defense card. Pukullah kita kalah. Paper. Oh, kalah. Nasib kita ada defense card. Okay, kita gunakan batu. Oh, sama. Oh, yo, serangan dia. Okay, kita gunakan batu lagi. Yeah. Gunakan scissor. Alah, kalah. Okay, kena defense. Takut lagi kalah. Kita gunakan paper. Ah, nasib baik ada protection. Okey, kita gunakan kain sekali lagi. Ah, tidak. Okey. Oh, batu. Yay. Defense ni kita gunakan kertas. Yes. Rugi lah defense dia. Yeah, menang terus. Wow, hebat. Okey, kad baru yang seterusnya adalah Borara. Dan support card yang saya gunakan adalah Borara Punch dan juga defense card Borara.
Kita tekan start ya. Siapakah lawan kita? Oh, lawan dengan Ying. Okey, kita gunakan skill card Borara Punch. Kain. Oh, sama. Oh. Kuasa gravity. Defense card. Kukuk kalau kita kalah. Batu. Ya, yeah, betul. Yang sebaik kita kalah. Okey, jangan guna apa-apa. Kita guna kain. Oh, sama. Oh, so serangan dia tak berubah eh. Kemudian bola lepas sekali lagi. Alamak, kalah. Okay, defense card. Kain. Nyang. Attack. Batu. Alah. Oh, tak ada apa dah. Kain. Yes. Petas kain sama ya. Lepas tu skill card kita gunakan gunting. Alah sama. Lepas tu defense card kain. Yes, nasib baik. Okey, serangan tak akhir. Kuasa gravity. Yeah. Menang. Yes. Okey, card yang seterusnya adalah Bobobot Fire. So support card yang saya gunakan adalah skill card berwarna orange Bobobot Fire Power dan juga Boboboy Fire Fist attack card. Okey, tekan start ya. Lawan siapa? Oi, lawan Boboboy Fire. Oi, fire dan fire. Hebat. Okey, kita gunakan skill card dulu Boboboy Fire Power. Tengok power tambah mana. Yes, menang. Okay, kita guna attack card pula. Batu. Ah, kalah. Ush. Okay, kita tekan apa dia? Tekan kain. Yes. Okay, serangan yang berlainan kali ni kalau kita tak pilih. Okay, last kali tak guna lagi attack card. Kita gunakan gunting. Alah, kalah. Apa tak apa, last. Gunting. Alah, menang. Yeah. Tak sempat guna kad tu. Okay, kita menang. Okay, kad yang seterusnya adalah Robert. Dan support kad yang saya ada ialah skill kad kali hijau Robert Stalking. Dan juga skill kad kali orange iaitu Robert Mars. Okay, kita start. Lawan siapa? Boboiboy Earthquake. Okay, kita gunakan Robert Stalking dulu. Dia nak stalk siapa ni? Yes! Wow! Hebat! Okay, kita gunakan Robert Mars. Macam mana? Bertoping lah. Sama je. Serangan yang sama walaupun skill card berbeza. Okay, kita jangan guna apa langsung. Kita gunakan kain. Oh, okay, lain sikit. Dia tak ada kuasa. Okay, kita gunakan Robert Stalking. Batu. Hebat. Perfect. Okey, kad baru yang terakhir adalah Rob. Dan saya ada support card dia adalah kad color orange skill card Rob Thief dan juga skill card color hijau Rob Laugh. Okey, mencuri dan gelak. Haha. Kita start ya. Siapa kalau kita? Boboiboy. Okay, first kita gunakan skill card Rock Thief. Kain. Ah, kalah. Okay, skill card Rock Laugh. Yes. Macam tu dia gelap ke? Okay, Rock Thief. Yes. Hebat. Okay, sekejap kita tak payah pilih apa. Kita pilih gunting. Alah, kalah. Sekali lagi. Alamak. Kain. Yes. Tiga serangan berbeza yang kita dapat tengok. Okay, last kali. Kita gunakan Rock Thief. Harap boleh menang. Ah, sama. Dah. Okay. Skill card Rock Laugh.
Haa, seri lagi. Sama kuat dia orang ni. Okay, last sekali kita ambil gunting. Adidah! Bekulah. Kalah. Okay, ini adalah yang kad lama yang pernah kita gunakan, tapi ada skill kad baru ya. Okay, so Bobobot, skill kad dia adalah yang orange Bobobot punch dan juga yang merah attack kad Bobobot fist. Okay, kita start. Attack. Kita guna Bobobot fist tu. Kain. Kita gunakan Bobobot punch. Batu. Alah, alah pula. Okey, tanpa guna skill card kita guna kain. Alah, sama. Sekali lagi kita guna Bobobot punch, gunting. Alah, kalah lagi. Okay, tak apa, kita guna attack card. Batu. Yes. Okey, Bobobot punch terakhir kita gunakan gunting. Yes. Oh, terbaiklah. Menang, yes. Okey, yang kad terakhir adalah karakter lama kita iaitu Boboiboy Water. Tapi kita ada kad baru iaitu rare card Boboiboy Water Super dan juga skill kad merah Boboiboy Water Attack. Kita akan start. Lawan Bobobot. Bobobot apa ni? Fire eh. Okay, tak apa, kita gunakan rare card dulu. Tak menang. Kertas. Yes. Wow. Hebat. Okay, kita guna skill card. Batu. Yes, menang lagi. Wow, keluar air. Ambil kau. Air dalam api. Wow, menang terus. Yes. Terbaik. Okay guys, macam dengan video kali ini, best kan? Tapi ada juga part yang tak best. Tapi tak apa, untuk next video, saya ada satu kotak lagi, Coki-Coki Freezer Chocolate. Kita tengok, kita boleh nasib baik ke, nasib malang ke, macam yang kali ini. Dan juga, saya bukan satu, saya ada dua kotak. So, okay, kalau anda suka video ni, jangan lupa ya, macam biasa, like, komen, share dan juga subscribe channel ni. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya tau, iaitu @azrulfiz. Bye.